perjalanan karirnya Rizky kemarin. Pertama kali perdana tampil di TV nasional lagi semenjak kasus kalian kemarin. Ya. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat congratulations kepada Lesti. Akhirnya setelah mengalami berbagai macam musibah dan juga peristiwa dalam hidupnya, sekarang bisa kembali lagi ke TV ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik dan juga lebih dewasa lagi ya. Dan kita lihat karirnya. Saat ini karirnya sedang dimulai kembali ya. Bahwasannya seperti yang kita tahu sempat terhambat karena kasus KDRT-nya, alhamdulillah sekarang sedang memulai lagi karirnya dengan perjalanannya yang memang cukup memakan waktu, air mata, dan juga memakan apa ya, emosional ya. Oke, kemudian insya Allah dia memulai karirnya dari nol pelan-pelan sampai dengan hari ini. Itu bukan sesuatu hal yang biasa buat aku. Ini adalah wujud dari doa dia. Ada doa dia yang terjawab ya. Ada doa-doa dia yang terjawab. Kesabaran, ketekunan, dan juga kegigihan seorang Lesti di sini masih nampak ya, aku lihat. Dan juga insya Allah, insya Allah kedepannya akan lebih sukses dari sebelumnya. Bahkan mungkin kalau dibilang kesuksesannya bisa 2 kali lipat dari sebelumnya ya. Itu tadi, jika seseorang tetap tegar menghadapi ujian, karena ujian itu adalah wujud dari untuk pendewasaan kedepannya. Dan agar kita juga mungkin lagi disentil ya, agar kedepannya lebih baik insya Allah. Kalau aku lihat sekarang kartunya ini adalah kartu gold life, artinya adalah kehidupan dia kedepannya bukan makin rosok tapi makin bertambah maju ya, bahkan 2 kali lipat lebih dari sebelumnya. Ini juga tidak luput dari kerja keras Lesti dan doa ya, doa dari beliau sehingga dia bisa kembali ke layar televisi. Dan insya Allah sukses ya, apapun itu sudah dia jalani segala kehidupan dalam apa namanya masa musibahnya, sekarang tinggal kesuksesan dia ke depannya. Aku melihat di sini tidak ada kendala dalam karirnya, justru makin bersinar. Ini baru terlihat nampaknya kendala ya, namun aku bisa melihat kendalanya adalah karena kesehatan aja, karena mungkin terlalu capek ya. Otomatis kalau kitanya makin sukses, kitanya terus berkarya, pasti kurang istirahatnya. Nah ini juga harus diwaspadai Mbak Lesti. Mudah-mudahan juga sesibuk apapun, upayakan istirahat itu penting ya. Kalau aku lihat di sini sedikit ya terkendala oleh mengenai kesehatan ya, karena akan lebih sibuk dari sebelumnya. Kalau aku lihat di sini karir dia makin bersinar dan akan lebih sibuk dari sebelumnya tuh ya, enggak terganggu dengan kesehatan aja. Kesehatan, kemudian dan saatnya menghasilkan uang ya, cair. Insya Allah di kehidupan karirnya dari hari ini sampai dengan ke depan akan akan diberikan kembali kepercayaannya untuk bisa menghibur masyarakat Indonesia di layar kaca TV, dan otomatis akan lebih sukses dari sebelumnya ya, lebih sukses 2 kali lebih sukses dari sebelumnya, dan akan menghasilkan pundi-pundi ya, rezeki ya. Dan ini kayaknya nggak ada habis-habisnya ya, karena selain itu juga harus dijaga kesehatannya, karena ini penting ya. Kalau kita banyak uang, kalau kesehatan terganggu juga pasti tidak akan bisa kerja. Itu juga akan menjadi yang namanya kendala, karena di sini aku melihat ya, dia mendapatkan tiket emas ya dari doa-doanya dia yang terwujud. Artinya doa-doa dia ya, ada beberapa doa dia yang selama ini dia inginkan, insya Allah di sini ya, lewati segala macam ujian, insya Allah dia akan mendapatkan tiket emas kehidupan kedepannya dalam percintaan ataupun dalam karir, dan juga dalam kehidupan rumah tangganya akan jauh lebih baik ya, dan saling support.
akan menjadi ratu buat keluarga dan juga apa namanya anak dan suami. Alhamdulillah. Ada yang lain? Mungkin aku bisa tanya, Lesti mungkin gak jauh-jauh dari Gilar. Iya. Tadi kalian udah lihat Kak Lesti bilang ke atas. Nah gimana dengan Gilar? Dengan Rizky Bilar ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini keberhasilan seorang istri tidak luput dari yang namanya perjuangan seorang suami. Ya, kalau aku lihat di sini Bilar akan mati-matian untuk membuat Lesti jauh lebih sukses lagi ya, seperti ini adalah wujud dari rasa bersalah dia, dan namanya manusia tidak ada yang sempurna. Balik lagi, apapun itu pengalaman yang sudah-sudah, dia banyak belajar dari pengalamannya dan dia di sini berdiri ya untuk memberikan support dan juga wujud dari perbaikan diri dia atas segala kesalahan dia kepada istrinya ya. Jadi ini adalah dia akan berjuang mati-matian untuk karirnya Lesti ya,